Hai hai teman-teman, welcome to Rioku Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan FIFA 23 Garuda Grimsby Episode kemarin kita mulai membaik ya Secara performa aku bila, bisa bilang Mulai membaik dibandingkan waktu awal Waktu betul-betul awal Waktu sharpnessnya masih masih merah semua ya Soalnya sekarang kalau kita lihat sebentar teman-teman Sharpnessnya itu sudah agak membaik sih Di sini ya, kita lihat ya Nah, kita lihat tuh. Paling enggak yang di starting eleven itu sudah hijau. Semua yang pertama yang di substitution itu juga sudah beberapa sudah hijau. Memang ada yang masih merah oranye, tapi paling enggak sudah lumayan lah. Yang merah sudah enggak banyak, lah. mungkin yang di sini ya, yang masih agak merah-merah ya. Tapi paling enggak sudah banyak yang seperti ini. Jadi sudah lumayan membaik, tapi permasalahannya. Ya, kita masih belum konsisten gitu tuh. Jadi kayak di liga kita lumayan bagus, tapi di cup-cup itu tuh kita cukup buruk. Kita kalah di Carabao Cup, kalah di Papa John's Trophy. Nah, itu masalahnya. Ini dia pekan ke-12. Kita berada di peringkat 2 sementara ini di bawah Mansfield terpaut 4 poin. Dan pekan ini kita akan menghadapi Wimbledon nonton. Wimbledon kita lihat di peringkat lumayan agak bawah mereka peringkat 20 Wimbledon ya sudah 6 kali kalah 3 kali menang 3 kali imbang dan kita juga hati-hati di bawah kita masih banyak tim yang mengintai posisi kita Crew Alejandra, Sweden Town, Bradford City, Northampton, Baru, Salford semuanya oke yuk langsung kita menuju ke laga laga mau menghadapi Wimbledon aku um, ya lumayan full tim ya di, dua di depan tetap seperti biasa Nabil Ashura dengan Tyler Terus Daryl Valentino kembali aku pasang di sini. Ada beberapa rotasi memang, tapi ya aku tetap pemain-pemain inti tetap aku turunkan ya. Seperti siapa namanya? Krokom, terus juga ada Huluhan uh, juga turun di sini termasuk duet di kiri Glennon dan siapa namanya? Clifton. Cuman Jos Emanuel harus aku ganti dulu, teman-teman. Aku ganti sama FVT, FVT akan turun. Terus ini aku turunkan Sultan Zaki ya ini dia ya, formasi dari kita Sultan Zaki, Daryl Valentino sama Nabila Syura. Dan disadarkan bahwa Kuate, Rafli Selang sama Murari. Ya ini dia kembali. E, mungkin ini bisa bisa menjadi pakem formasi kita di EFL itu nantinya ya. ya sampai sejauh so ini ya. Ya oke. Okay. Dan Wimbledon itu pakai formasi 4 dua tiga satu teman-teman ya versi keduanya Wimbledon aku suka sih, keren sih. Ya simpel sih, tapi keren menurutku. Ini dia. 4 2 3 1 dari mereka. Oke, itu dia ya. Ya lumayan agak bisa defensif karena mereka main di kandang kita ya. Yuk langsung kita mulai ke Blundell Park. Menit kedua teman-teman, ini dia dari sisi kanan dan Nabil Asyura langsung luar biasa gol cepat dari kita dari EVT umpan dan Nabil Asyura dengan cepat langsung menyambar bola 1-0 untuk kita nice mantap menit ke-6 teman-teman ini dia Wimbledon mulai menyerang berbahaya dan masih melambung shooting dari jarak dekat tadi ya masih cukup melambung dari mereka menit ke-13 mereka kembali menyerang lepas dan sayang sekali tadi bola yang sebenarnya bisa ditepis oleh Krokom saya lepas dan ada main mereka di sana oke satu-satu mereka berhasil menyamakan kedudukan menit ke-19 Tyler dia berikan matang Nabil Ashura lagi-lagi Brace dari Nabil Ashura mantap nih dia mulai mulai on fire nih ya Dilihat umpanya bagus dari Tyler dan lagi-lagi Nabil Ashura dari jalan cukup dekat bisa menyambar bola dengan baik menit ke-27 Tyler masih gagal umpan dan Asyura lagi lagi hat-trick teman-teman luar biasa kita lihat shooting dari jarak yang cukup dekat Nabil Asyura berdiri bebas one on one dengan kiper mereka dan tiga tiga gol dari Nabil Asyura mantap pertengahan babak pertama teman-teman mereka -teman. kembali menyerang crossing dan masih bisa ditepis oleh Krokom tadi crossingnya cukup bagus sebuah tendangan volley tadi masih bisa ditepis oleh krokom. Akhir babak pertama injury time, kita kembali menyerang. Umpan masih gagal dan syuting tadi dari sisi kanan dari jarak yang uh, sudut yang enggak terlalu enak ya dari kan. Tapi masih bisa syuting dan bisa ditepis oleh keeper mereka. Masuk ke babak kedua teman Blackbird, uh, Wimbledon mulai menyerang. Dan kosong sayangnya, kita lihat bagus tadi. Uh, pemain mereka menarik pemain kita dan celah terbuka, celah, celah betul terbuka dan langsung dengan mudah syuting keras oleh Little. Tiga dua. Sementara ini kita kembali menyerang serangan balik sekarang dan umpan yang bagus dari huluhan tadi sebuah serangan balik dan mereka kocar kacir, lihat, terlambat semuanya menuju ke huluhan dan Tyler sama sekali tidak terkawal dengan mudah. 4-2 teman-teman. Oke. Okay. Nabil Asyura lagi-lagi bisa di save kali ini syutingnya dia mulai on fire ya terlihat dia mulai banyak mendapatkan posisi yang bagus peluang nice nice mantap mantap masih 42 10 menit tersisa hati-hati tadi kesalahan tadi dan kosong lagi-lagi pertahanan kita terlihat banyak celah di mana mana terlihat tuh tackle kurang bagus dan ini dia kosong sama sekali Davison tidak terjaga dan hanya berhadapan dengan Krokom 4-3 Luar biasa teman-teman ini dia Nabil Asyura hat trick dan sebuah pertandingan yang luar biasa hujan gol cool, terjadi di blundell Park 4-3 gila sih ya ini kita lumayan per secara penyerangan mungkin sudah membaik ya kita lihat dengan hat tricknya Nabil Asyura itu juga mulai ketajaman mulai ada tapi pertahanan juga agak rapuh masalahnya. Secara statistik sebetulnya cukup bagus. Kita menguasai pertandingan 60%. Cuman yaitu pertahanan yang sangat rapuh ya itu betul, -betul waduh. tuh mereka sama-sama eh, bagus ya. Kita 9 shot, mereka 8 shot, on targetnya juga sama-sama banyak. Sama-sama rapuh pertahanannya. Sama-sama banyak celah di mana-mana itu yang harus kita perbaiki di sini ya. Klasemen sementara setelah laga tadi teman-teman, Mansfield kalah dan kita mendekat ke Mansfield dan untungnya kayaknya pada kalah tuh. Kru Alejandra Uh, Sweden Town kalah bahkan Sweden harus turun cukup jauh dan kita sekarang berjarak 3 poin dari Bradford City lumayan nih persaingan semakin ketat di papan atas dan next kita akan menghadapi Newport County kita lihat Newport County berada di peringkat kelepasan Wells 17 ya papan tengah lah ya bisa bilang tengah-tengah ke bawah ya tapi gini kembali lagi ya jadi pengalaman menghadapi Wimbledon kemarin mereka di papan bawah tapi mereka bisa memberikan perlawanan yang cukup serius ya jadi menurutku Newport County pun juga bisa jadi makanya kita harus waspada segala match tuh menurutku di sini nggak ada yang bisa terduga karena kualitas menurutku ya 11-12 ya antara masing-masing tim tuh nggak terlalu ada perbedaan yang cukup menonjol di sinilah ya. Dan sebentar teman-teman, ini ada pemain kita yang sudah ganti posisi. Dan kemarin ini sudah aku edit semua ya untuk uh, development plan-nya. Tadi siapa sebentar? Uh, ini ya, Sanders. Connor Sanders. 16 tahun. Uh, overall 48. Nah, ini mungkin, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu sih. Mungkin, mungkin bisa jadi ini akan ada penambahannya yang cukup signifikan. Jadi dia, namanya posisinya itu center forward atau second striker dan aku menjadi right back teman-teman ya kita lihat overall 48 enggak terlalu ya 51 naik sih tapi itu nggak terlalu sih oke naik uh, naik tiga ya 48 jadi 51 oke oke ya lah aku coba ke wide back dulu aja atau bisa diganti apa center back center back bisa sih dia tuh tinggi ya mungkin segini dulu kali ya ya berapa sih Sanders oh, enggak terlalu tinggi sih mungkin mungkin lebih baik right back aja sih ya udahlah sementara kayak gitu dulu right back dulu ya top score teman-teman aku lihat top score dulu ya kita lihat uh, kita masih Tyler ya Tyler 7 gol sementara ini di paling atas ada pemain baru Gordon dan sebentar untuk Nabil Asyura belum ya sementara di bawahnya Tyler tuh ada Huluhan 5 gol Asyura mungkin 4 kali 4 atau 5 juga kali mana ya Enggak kelihatan belum kelihatan ya belum 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 kelihatan untuk Nabila Syurah belum kelihatan mungkin kisaran 4 atau 5 kalau kalau nggak salah ya pekan ke-14 teman-teman ini dia kita bertandang ke markas Newport County di Rodney Parade jadi jujur teman -teman, ya aku cerita dikit ya sebetulnya awalnya itu hampir aja aku bikin seriesnya itu pakai Newport County maksudnya Namanya sebetulnya bukan Garuda Grimsby, tapi setelah aku pertama mau bikin namanya tuh NC Garuda Select NC nya dari Newport County, Garuda Select, awalnya sebetulnya hampir Newport County Tapi setelah nggak tahu kenapa, setelah timbang-timbang-menimbang-menimbang tiba-tiba Tiba-tiba kayak muncul ide Grimsby Town, soalnya juga Inisialnya tuh keren, GG gitu loh, jadi kayak oh iya ya Grimsby Town aja ya Hampir, ini nyaris, aku sudah bikin safe save betulnya Makanya itu kayak eh uh, makanya sampai hari terakhir waktu hari minggu itu terus seharian full itu aku kayak langsung kejar tayang buat buat ulang main-mainnya semua aku buat ulang untuk jadi Garuda Grimsby <laughs> awalnya hampir aja jadi kayak awalnya kita harusnya markasnya bukan di Blundell Park tapi di Rodney Peret ya iya ini dia ah laga berikutnya hati-hati ya soalnya kemarin saya kita lumayan kesulitan ya kayak gitu dan ini dia susunan main yang aku turunkan tetap dengan formasi yang sama tapi kali ini Zanedin Faris turun terus juga Hugo Samir juga aku turunkan dan ini dia Nabil Ashura tetap ya luar biasa ini aku sementara ini lumayan suka ya duet Ashura dan Tyler lumayan bagus lumayan subur dua-duanya mantap oke kita mulai teman-teman ya kita mulai kutak katik Samir dan umpan yang bagus tadi dari Hugo Samir dan Zanedin Faris berhasil kembali kita berhasil mencetak gol di awal ini dia Zanadine Faris lepas dan shootingnya bagus dari Faris nice mereka giliran coba untuk menyerang umpan kosong hati-hati kosong dan bagus krokom kali ini kembali pertahanannya agak kocar kacir dan untung krokom kali ini bagus oke menit ke 33 teman-teman pertahanan babak pertama crossing dan lah terjadi sedikit blunder tadi ya uh, krokom terlalu lama pertama krokom terlalu lama dan kemudian boleh malah membentur waterfall dan gol untuk mereka satu-satu awal babak kedua mereka mencoba untuk menyerang utak atik umpan dan untung syutingnya masih cukup lebar ini potensi goal lumayan besar langsung di first time tadi ya untungnya masih cukup memisang oke kita mencoba untuk menyerang faris umpan ke tengah. Bagus pastinya tapi sayang sekali kiper mereka cepat keluar untuk mempersempit ruang tembak pemain kita. Dan bagus save-nya. Oke, okay, kita masih terus-terus berupaya untuk kembali unggul. Faris Dan shooting yang bagus sekali ini. Shooting yang bagus adalah dari jarak yang lumayan dekat tapi dengan posisi yang bisa dibilang nggak terlalu enak membelakangi. Dan ini bisa dibilang agak-agak kayak no look shot ya. Oke, hampir selesai. Peluang dari kita. Bagus passingnya. Faris, sayang sekali. Tapi paling tidak menurutku dari Faris sudah mulai menemukan akurasi yang bagus ya. Terlihat ini shooting keras. Akurasinya cukup bagus. Bisa di save tapi. Luar biasa teman-teman. Dua pemain muda kita semakin on fire. Ya ini ya. Sementara ini menurutku yang betul-betul mulai nyetel dengan permainan tim. Yaitu Nabil Ashura sama Zanadin Faris. Yang lainnya menurutku masih belum. Tapi dua nama itu paling enggak Paling nggak, lumayan menurutku ada dua namanya sudah bisa sering menembus starting eleven reguler ya. Cuma bedanya kalau Zanadin Faris itu masih harus bersaing sama Holuhan Soalnya Holuhan juga bagus di sini mainnya. Jadi aku harus rotasi. Sedangkan kalau Nabil Ashura memang ya dia sudah inti. itu ya berdua dengan Taylor. Bagus luar biasa nice. Kemenangannya bagus juga. Secara stat statistik kembali lagi kita cukup bagus. Walaupun kali ini cukup tipis ya dengan Newport County. Tapi bisa bilang bermain di kandang mereka cukup bagus. Kita bisa menguasai pertandingan. Terus shooting Bagus, bagus kita 9 shot, 6 on target Nice, bagus lah Cuma kembali lagi pertahanannya Itu masih harus diperhatikan terus Soalnya ya masih banyak lah celah di mana mana kayak tadi juga malah uh, Kurang cepet tadi ya untuk krokom ya Harusnya langsung ditinju atau ditangkap Seperti itu ya Sayangnya kita gagal memuncaki klasemen teman-teman ya Setelah menang tadi ya Soalnya Mansfield Town juga menang Terus Bradford City juga menang Jadi seharusnya masih tetap sama dan next kita akan menghadapi Stockport. Kita lihat dulu Stockport di peringkat 13 papan tengah lah ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dan kembali teman-teman ada pemain yang sudah jadi development plan-nya. Kita lihat dulu satu-satu. Thompson, Harry Thompson. Kayaknya nggak terlalu banyak-banyak sih. Ini dia dari center dari right back ke center back mungkin nggak banyak sih. Mungkin atau tetap mungkin bisa jadi kita lihat ya. Naik satu. Ya udahlah. Oke. Okay. Ke defensive center back dulu. Terus, lanjut Martinelli, Salvatore Martinelli. Dia dari CAM jadi right midfielder ya. Ini menurutku juga nggak banyak sih, nggak signifikan. Nah, sama bahkan ya. Oke, oke. Terus, um, aku kasih ke white midfielder. Lanjut Barrett, Arlo Barrett. Dia dari right midfielder jadi CAM ini juga sama kayak nggak terlalu signifikan sih. Naik satu. Advanced Playmaker. Terus Daniel Bianchi ini 15 tahun teman-teman ya dari Right Midfielder ke CAM ini juga menurutku gak signifikan sama ya. Cuma aku menyoroti umurnya masih 15 tahun 58 ini menurutku potensi bagus nih. Dia potensi bagus ya. Oke sudah ya. misi satu ya Lombardi Alberto Lombardi 17 tahun ah ini juga menurutku nggak terlalu jauh paling sih naik satu dan dia kasih ke voucher oke okay, sudah Setelah kekalahan tadi, teman-teman, kita sekarang ini masih peringkat 2. Tapi mulai tertinggal lagi dari Mansfield, ya. Dan Bradford imbang. Jadi kita, ya, Sony masih aman di peringkat 2. Cuman, ya, kembali lagi harus hati-hati untuk ke depannya. Dan di FA Cup, tapi luar biasa, teman-teman. Ya. 5-0 dan lagi-lagi Nabil Asyura Aku mungkin bisa bilang, mungkin sekarang ini Nabil Asyura menjadi salah satu pemain penting yang bisa bilang itu yang sudah penting gitu. gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kita bilang um, bisa bilang yang penting itu kayak uh, apa namanya? Jos Emanuel, terus juga ada Clifton, Tyler. Tapi sekarang ini Nabil Asyura bisa bilang menjadi salah satu sosok terpenting dalam tim ini dan juga kalau mungkin kita menghitung secara keseluruhan dia adalah top score kita. Sudah dua kali hat trick dia ya, ya. Wow, luar biasa dari Nabil Asyura ya. Dan eh uh, ini belum ada Kemudian untuk round 2 masih dari play di sini ya, ini masih tim-tim yang harus menjalani laga ulang. Sebelum aku akhiri teman-teman, aku akan lihat jadwal dulu untuk besok teman-teman ya. Besok kita akan ke Plymouth uh, di Papa John Trophy, terus kita melawan Doncaster, Gillingham, sama Crow, Alejandra 4 laga lagi ya. Oke, okay, dan segera selesai bulan November ya, mungkin nanti setelah... Uh, terakhir kan minggu nanti Senin kan kembali ke Blackboard lagi minggu itu berarti kita sudah masuk bulan Desember pertengahan bulan Desember dan ada lagi mengalami Mansfield nanti ya, oke okay. ya yaudah segitu dulu aja teman-teman episode hari ini kita ketemu lagi besok jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye